kan ya, kasihan deh ya. Tadi ditinggal melayat ini teman-teman. Kelaparan deh. Ini sekarang dikasih kol aja dulu ya. Belum sempet ngarit. Ayo dimakan kolnya. Ini udah dicincang ya kolnya. Ayo dimakan. Loh kok malu-malu. Ayo. Laper ya teman-teman. Lama nih nggak ngevlog. Dipakein lampu matanya jadi aneh ya. Jadi mantul. Matiin aja. Nah, ayo merapat merapat. Ini kayaknya hamil lagi nih teman-teman nih. Perutnya udah nampak gendut ya. Tuh. Kayaknya udah hamil lagi. Ini babynya. Babynya satu. Selamat satu ya. Kemarin lahirnya tiga. Gak taunya mungkin karena terlalu muda induknya. Jadi dua babynya mati. Dan yang selamat ini satu udah sehat. Pertengahan bulan puasa kemarin ya teman-teman lahirnya. Tuh udah gede, udah sebulan kurang lebih. Mungkin induknya udah hamil lagi tuh. Kayaknya sih gendut. Yang enggak hamil-hamil ini udah lama ini si Mommy Jenny. Yang ini Mommy Jenny. Ini anaknya sama itu yang di sana itu juga anak ya. Jantan-jantan, tapi induknya si Mommy Jenny ini udah lama enggak hamil. Kira-kira udah berapa ya, udah sekitar 2 bulan 3 bulan ini tuh enggak hamil-hamil. Oke, silahkan makan. Malu-malu itu ya. Di kandang bawah ada dua indukan ya teman-teman, si Sasa sama Sisi. Saya turunkan ke bawah. Itu juga udah lama nggak hamil-hamil juga. Terakhir itu sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa lahiran, sampai sekarang belum hamil-hamil lagi. Sepertinya nggak mau dikawin ya. Padahal jantannya udah bisa kawin. Nah ini anaknya masuk kandang. Anaknya Mommy Jenny. Lahap sekali. Habisin dulu ya. Nanti dicarikan ramban-ramban di sekitar gubuk.
Wow, habis. Habis, kelaparan ya. Ini udah sore ya, teman-teman. Jadi kayaknya nggak sempat buat cari rumput. Dan kayaknya kita mau kasih makan sama ramban-ramban di sekitar kebun belakang kita ya, yang ada di kebun belakang kita. Ini daun pepaya. Daun pepaya pahit-pahit tapi dia seneng banget. Daun ubi itu juga seneng banget tapi daun ubinya udah habis dimakan babi. Terus sama daun apa ini namanya? Daun kecombrang. Nah, ini suka banget juga. Ini saya gantung ya biasanya ya, teman. Supaya enggak diinjek-injek ya. Enggak kita tinggiin pokoknya. Kameranya jadi goyang-goyang. Nah, ini udah tinggi. Ini seneng banget kalau sama. Nah, itu sudah dibawa masuk ke kandangnya ya. Sama daun kecombrang seneng banget. Dan saya sedikit coba ini daun kembang andong-andong ya, andong-andong yang lurus ini udah tua, udah daun yang bawah coba saya kasih. Saya belum pernah kasih sih kalau daun andong-andong, doyan apa enggak. Semoga doyan ya. Oke lah teman-teman, sekian dulu ya vlog marmut sore ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum, terima kasih banyak.